الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى من نفع في علومه في دارين امين بمثله او فعل او وصف نصب وكونه اصلا بهذين انتصب بمثله dengan yang sepertinya او فعل atau فعل او وصف atau sifat nusib itu dinasabkan. Jadi dinasabkan masdar itu dengan yang sepertinya, artinya dengan masdar juga ya, atau dinasabkan dengan fi'il atau dinasabkan dengan sifat, tiga ya. Nanti ulama beda pendapat tentang hal ini. Wa kaunuhu aslan li hazainin tusib tukhib, dan keadaannya ya masdar, keadaannya pada asalnya bagi dua ini yang telah dipilih untuk tukhib ya. Jadi keadaan yang dipilih pada asalnya itu bagi dua ini. Dua ini sifat fi'il dan atau sifat yang asalnya itu. Ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ya masdar itu sendiri. Bimislihi jar majrur. Jar majrur mudhaf ilaihi au atau fi'lin atau ka mislihi au wasfin au atau wasmin atau ka misli nusib fil mudhari majhul ya, fa'alnya domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya, nusib takdiruhu huwa ya, takdiruhu huwa yaudu ala masdar. Wa kaunuhu ya, wa kaunuhu itu waunya atau kaunu mubtada, kaunu mudhofu mudhof ilaihi, aslan itu khobar kaun ya, li hazaini jar majrur, li apur jarin zaini hazaini majrun bi li majrun, tanda jarnya apa ya dan nun, kenapa ya tasnia untukhib ya, untukhib itu fi'il madhi majhul naib fa'ilnya damirun mustatirun fi jawazan dari huwa yaudu ila kaunu aslan yang tasibu masdaru bimisli nasab ya, masdar itu dengan yang sepertinya ay bil masdari, maksudnya dengan masdar ya, masdar itu nasab dengan masdar. Nahu sumpama ajib tu min darbi ka zaidan darban sadidan. Aku heran daripada memukul engkau akan Zaid dengan pukulan yang sangat. Jadi ya. Ya. Jadi darban sadidan dengan masdar min darbika gitu ya. Jadi darban itu dinasabkan dengan masdar. Mana masdarnya? Min dorbika, dorbika itu. Ya. Au bil fi'il atau dengan fi'il. Ya. Atau dengan fi'il nasabnya. Au sumpama dorabtu zaidan dorban. Jadi dorban nasabnya dengan dorabtu. Au bil wasfi atau dengan sifat yang ketiga. Au sumpama ana doribun zaidan dorban. Ini dengan sifat. Mana sifatnya? Doribun itu ya, dorban, dorban masdar, nasabnya dengan doribun gitu ya. Ya, jadi bisa masdar ini nasab dengan fiil, bisa nasab dengan masdar, bisa nasab dengan fiil, bisa nasab dengan sifat.
Apa dalilnya? Bimislihi au fi'lin, gitu ya. Wa madhabul basriyina, madhab ulama Basra, annal masdara aslun. Bahwa masdar itu asal, kata ulama Basra. Yang jelas tiga itu yang menasabkan. Nanti ulama berbeda pendapat, yang asal siapa? Apakah masdar, apakah fi'il, apakah sifat? Ya. Nah, yang asalnya siapa? Nah, kata ulama Basra yang asalnya adalah masdar. Wal wasfu mustaqani minhu. Sifat itu mustaq keduanya. Wal fi'lu wal wasfu mustaqani minhu. Fi'il, sifat itu mustaq. Ya. Mustaq ini dia akar kata, ya. Akar kata asalnya gitu ya, daripada masdar. Wa hadza ma'na qawli, ini mana perkataannya, wa kaunuhu aslan li hazainin tuhib. Keadaannya itu asal bagi dua ini. Bagi dua ini yang dipilih. Ai al-mukhtaru, yang dipilih anal masdar, bahwasanya masdar aslun itu asal li hazaini, bagi dua ini. Ai al-fi'li wal wasfi, artinya fi'il dan sifat. Itu maknanya begitu. Bimisrihi au fi'lin au wasbin nusib. Ya. Wa kaunu asal lihazinin tuhib. Wa mazhabul kufina annal fi'la aslun. Dan mazhab ulama kufa bahwasannya fi'il adalah asal. Nah, ulama kufa asal. Fi'il. Ya, fi'il itu asal. Ulama Basra masdar. Awal mas, kalau ulama Kufa fi'il itu mas, asalnya wal masdaru mustaqun minhu, sedangkan masdar itu mustaq, pecahan daripada masdar, ya, daripada fi'il. Wa dhahaba qaumun, ada lagi berpendapat kaum yang lain, ila annal masdaru aslun, bahwasanya masdar itu asal. Wal fi'lu mustaqun minhu, fi'l itu mustaq daripada masdar. Wal wasfu mustaqun minal fi'li, sifat itu mustaq daripada fi'il. Gitu. Tapi yang jelas tadi pokoknya tiga. Ya. Masdar nasab dengan tiga. Pertama dengan masdar, kedua dengan fi'il, ketiga dengan sifat. Itu aja pokoknya. Nanti ya, mana yang jadi asal ulama berbeda pendapatnya. Itu kita enggak usah enggak usah banyak pikir di situ. Pokoknya masdar nasabnya bisa dengan masdar, bisa dengan fi'il, bisa dengan sifat. Itu aja. Wa dhahaba Ibnu Thalhah, berpendapat oleh Ibnu Thalhah, ila anna kullan, bahwa tiap-tiap minal masdar daripada masdar, wal fi'li fi'il aslun biraksi, itu asal dengan ya, kepalanya, maksudnya dengan pokoknya itu ya. Walaysa aduhuma mustaqan minal akhari, dan tidaklah satu daripada keduanya mustaq daripada yang lain, enggak. Wa sahihu al madhhabul awwal, yang sahih yaitu madhab yang pertama. Ya. Mazhab pertama dah yang tadi Musani bawa ya. Ya. Ya, apa? Mazhab Basra, masdar itu asal. Fi'il, sifat, fi'il dan sifat itu mustaq. Tapi kalau menurut Ibnu Malik ya, wa kaunuhu aslan li hazaini tuhib, beliau. Ya. Jadi yang asal itu apa? Dua ini yaitu fi'il dan sifat. Ya.
Jadi yang dipilih bahwasanya masdar asal, masdar ya, masdar asal bagi masdar asal. Ya, kalau musonib pendapatnya masdar itu asal, asal bagi dua, yaitu apa, sifat fi'il dan sifat. Itu pendapat musonib. Ya. Jadi pendapat musonib ngikut ulama Basrah. Ya. Pendapat musonib, pendapat Nazim, ya, Ibnu Malik ngikut kepada ulama Basrah, yaitu masdar asal dari, ya, asal daripada, ya, asalnya dia. Ya. Jadi dia pokoknya itu. Sedangkan fi'il dan sifat adalah mustaq daripada masdar. Ya. Ini tentang maf'ul mutlak. Biar paham ya, paham. Tak kalau ditanya apa dalilnya? Wa sahihu al-mazhabul awalu. Yang sahih mazhab yang pertama. Sahih. Yang sahih mazhab yang pertama. Ya, yang sahih mazhab yang pertama, yaitu bahwasanya masdar itu asalnya, fi'il sifat itu mustaq daripada masdar. Li'anna kulla far'in, karena bahwa setiap cabang ya tanammanu mengandung ya al asla, mengandung ya akan asal, wa ziyadatan dan tambahan, wal fi'il wal wasmu, sedangkan fi'il dan sifat binisbati ilal masdari kadzalika, dengan nisbat kepada masdar seperti demikian. Li'anna kullan minhuma, karena bahwa tiap-tiap daripada keduanya yadullu ala masdari wa ziyadatin, menunjuki atas masdar dan tambahan, ya, tiap-tiap keduanya, ya, fi'il sifatnya. Fal fi'lu yadullu ala masdari wa zamani, fi'il menunjuki atas masdar dan zaman, wal wasfu sifat yadullu ala masdari wal fa'ili, sifat menunjuki atas masdar dan fa'il. Ya. Jadi musannif berpendapat ikut pendapatnya ulama Basra, apa Nazim, ya. Ya. Dalilnya bimisrihi au fi'li nawas bin nusib wa kaunuhu aslan lihazainin tukhib. Ya. Allahu a'lam bishawab.